Ini bunyi. Nah, itu bunyi. Oke, lanjut. Sekarang sudah buka door trimnya, kita coba untuk bersihkan karet channel yang bawah sini ya. Kita bersihkan, kemudian kita coba lumasi. Ya, ini yang sisi belakang, ini yang sisi depan. Nah, itu kita coba pakai sikat gitu ya, atau kain. Oke. Kita bersihkan dan lumasi. Turunkan, kemudian kita pakai ini ya, apa ini, plastik ini, kita bungkus kain, kita bersihkan. Nah, ini tadi yang bagian bawah ya, lumayan kotor, ada kayak jeli-jelinya gitu tadi. Mana ya? Oh, ini. Nah, ini ada kayak jeli-jelinya. Ini yang bikin lengket-lengket juga, kita bersihkan. Oke, terus kita semprot lagi dengan pelumas. Nanti sekalian ini relnya kita kasih grease ya. Oke, sudah kita lumasin. Ini juga kita lumasin engselnya. Oke, ini bearing grease, grease Toyoshi dan lithium liquid range red lithium grease. Ini semprot ya, itu semoga kelihatan ya. Ini kita naikkan. Nah, itu ada gear juga. Nah, itu ya gear ya. Nah, gear itu juga kita lumasin tadi pakai grease karena dia bergerak ya. Oke, seperti itu. Terima kasih. Sebelum kita pasang, kita coba naik turun kan. Suaranya sudah halus, enggak micit lagi ya. Tapi oke, tinggal kita kembalikan. Oke, sementara seperti itu, kita tes lagi. Ini mungkin baterainya udah habis ya. Kita buat naik turun tanpa mesin nyala. Hati-hati ya, jangan sampai soak. Oke, demikian. Terima kasih.